Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'il mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratul mukarram. Orang tua kita, Abah Kiai Hadri Tahir Nawawi, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, fi hifzihi wa kanafihi wa riayatihi wa inayatihi zahirihi wa batinihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bunda Haja Masya, Bunda Haja Masna, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah dengan izin Allah kita menyambung kajian kita tentang tasawuf. Kita sampai di halaman 20. Ya, 20. Dari mana? Wa fihi tabdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadha kitab muqaddimati tasawuf وحقيقاته ونتيجته للإمام العارف بالله الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد زروق ونفعنا به وبعلومه وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين وقال وفيه تبدو فوائد المعارف وتظهر اللوائح للمريد والعارف والحقائق للقلوب فهو هبة من الله للمحبوب لا تدفعها بلوى ولا تحققها دعوى. Sebelum ini kita menjelaskan tentang mukaddimah tasawuf, hakikat tasawuf dan natijah tasawuf. Artinya mula-mula orang masuk tarekat itu adalah takut kepada Allah. Karena perjalanan tasawuf adalah perjalanan rohani. Dengan kata lain, kembali kepada Allah. Maka hanya orang yang mulai punya rasa takut yang bisa kembali kepada Allah. Sehingga ulama-ulama kita dulu, ya, sebelum takut sama Allah, takut sama sesuatu, katanya. Takut kepada ulama, takut kepada buruknya nama baik, takut kepada nama baik kampung buruk. Itu juga salah satu latihan untuk menimbulkan akhirnya takut kepada Allah. Ya. Khafa syekh, khafa Allah, katanya. Ya. Itu bukan hadis atau bukan asar, ya, itu terjemahan bahasa Arab. Ya. Nah, maka apabila orang takut kepada Allah, mesti lari ke Allah. Nah, maka mulai berjalan. Itu. Makanya mungkin
kiai dulu di sini dibuang satin mulu tuh supaya takut, malah makin berani nggak takut-takut. Ya, itu pendidikan, ya bukan kita mak, ya. Ngomel marah benar-benar, bukan mendidik agar hati orang sembuh, agar jiwa orang sehat. Nah yang kedua, hakikatnya, hakikat itu apa? Hakikat itu sebenarnya orang yang bertasawuf itu orang yang lagi ngapain sebenarnya, begitu, itu hakikat. Ternyata orang yang sedang membetulkan hatinya agar menghadap kepada Allah. Itu yang di orang yang bertarekat itu yang dipikirin tiap hari itu. Ya, bagaimana agar hati itu ya kepada Allah ketika melakukan amal ibadah. Ya, itu yang setiap hari, tiap malam ya, dibenerin, dipikirin. Karena beramal, maksudnya juga orang beramal. Tetapi bertarekat tidak. Artinya ditujukan kepada Allah tidak. Itu. Nah, kalau sudah demikian, maka natijahnya dia akan sangat mencintai Allah. Kenapa? Karena Allah beri. Ya. Penjelasannya begini, orang yang berbuat untuk Allah, maka Allah akan berikan dirinya kepadamu. Berupa sifat-sifat mulia, yaitu akhlakul karimah. Itulah yang disebut maqam rohani. Simpelnya begitu, tasawuf itu. Ya. Nah, karena mesti berguru, maka guru memberikan stimulasi, memberikan apa namanya dorongan, memberikan arahan, memberikan ya, maka dikasih zikir gitu, sehingga menjadi identik tasawuf atau tarekat dengan zikir, padahal yang sebenarnya orang yang bertarekat orang yang membenarkan hatinya untuk Allah, itu sebenarnya itu. Dikasih zikir, kenapa? Karena ibadah yang paling lempeng sama Allah zikir. Enggak pakai ngegerakin alat anggota lain. Ya, kalau kita haji mah, ngegerakin apa baik itu. Ngegerakin nyari duit, ngegerakin naik mobil, naik pesawat. Ya, ngegerakin jalan, tawaf, sa'i, sambil ketawa ketiwi kan gitu. Kalau zikir mah enggak ada. Illallah la ilaha illallah. Ya logikanya udah la ilaha illallah la ilaha illallah ilah. Orang ingat Allah lah kan kebangetan. Lah itu mulut ngomong apa itu? La ilaha illallah la ilaha illallah tetapi anunya di kepalanya mikirin utang. Utangnya kebanyakan. Nah itu maka zikir itu kalau menurut ya, Imam Sya'roni, kitabnya udah kita baca dulu, Al-Minah Husaniyah itu. Zikir itu umpama kendaraan untuk berjalan paling cepat. Kalau kata ya, kayak dulu kereta gitu. Ya. Mungkin karena jarang naik pesawat. Gitu. Kalau saya mau pesawat yang paling cepat. Yang lain naik sepeda, jalan, tetapi ketika bertarekat, itu jalan pintas. Kenapa jalan pintas? Karena dia memotong langsung untuk Allah. Dan hambatannya nafsu. Tasawuf itu kan identik dengan nafsu. Hambatannya lupa sama Allah. Tasawuf identik dengan zikir. Jadi mujahadah, zikir itu faktor-faktor pembantu utama. Kalau dalam istilah ilmiahnya, itu metoda praktis dari guru untuk membimbing murid agar perjalanannya dalam tarekat lancar. Itu ya, mukaddimahnya, apa hakikat. Natijanya, hasilnya.
takut kepada Allah, fana kepada Allah, itu natijahnya. Ya, ente ada anu enggak tuh, ada rekel enggak tuh? Kitab jangan di bawah dengkul, kitab harus di atas dengkul kalau ngaji. Nah, natijahnya itu akan fana kepada Allah, al-fana fillah, ya, fana kepada Allah. Wafihi, nah itu terus ini hari ini nih, ya. Kemarin kan dikatakan maka takut dari mana dapatnya? Ini mengulas ya, bulan yang lalu. Takut dari mana dapatnya? Dari mengetahui Allah dan segala yang datang dari Allah. Ya, artinya dia mendapat nasihat siraman rohani tentang Allah. Orang mungkin ngaji fikih enggak timbul takut. Ngaji hadis sambil ngapal enggak timbul takut. Ngaji Quran sambil ngapal enggak timbul takut. Ngaji tafsir enggak timbul takut. Terus jadi ulama enggak timbul takut. Tetapi ketika berbicara tentang Allah, tentang yang datang dari Allah, tentang hari akhirat, tentang kematian, tentang sifat-sifat buruk yang menghabiskan amal soleh dan sebagainya, itu timbul takut. Itu. Di mana untuk mendapatkannya? Fi ulumil wa'zi wa tazkir, itu di majelis nasihat. Makanya setiap orang sufi mesti punya majelis nasihat. Ya, meskipun ada yang kitab dibaca, tetap aja. Ya, isinya mah kemana tahu. Itu isinya mah intinya mah nasihat. Ya, yang kita lihat nyata-nyata ya diceger. Hari Senin ini kan dulu majelis ilmunya. Ya, kiai-kiai dulu yang memimpin tarekat. Itu. Terus majelis zikirnya ada malam Jumat. Karena itu dua majelis ya, untuk pimpinan tarekat membimbing muridnya. Ya. Jadi bukan sebuah tradisi. Ya, tapi itu media majelis. Itu rata-rata di dunia ini pimpinan tarekat mesti punya dua majelis itu. Karena tempat menimbulkan takut kepada Allah. Nah, kemudian tadi orang bertarekat sebenarnya adalah orang yang melakukan penghadapan hatinya kepada Allah di sekitar takwa dan istiqomah. Apa takwa? Melaksanakan perintah Allah, ibadah. Apa istiqomah? Melakukan ibadah untuk Allah. Itu. Nah, kemudian apabila sudah sempurna, akhirnya disebut kasyful ghita. Tersingkap hijab. Ternyata dia hamba. Ternyata dia apa yang dimiliki kebaikan pada diri dia, dia baru tersingkap tuh. Itu punya Allah, anugerah Allah. Bapak saya kasih apa, misalnya bapak ada yang minjemin mobil, mobil mewah, mobil Alphard ya, dipinjemin sama orang, nitip doang ya, nih gitu. Kenapa dipinjemin? Kalau yang punya datang mau ngambil, kita kagak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, begitulah apa yang kita miliki. Hidayah, ibadah, akhlak, ilmu, semua. Gitu. Tidak boleh diakui. Diberi itu agar dia menyaksikan bahwa itu dari Allah. Karena orang lupa. Bahwa apa yang Allah berikan, apa yang Allah ciptakan, itu adalah milik Allah dan Allah berikan kepada kita. Termasuk diri kita ini. Kepada diri kita.
apalagi bini mah. Anak itu memang kita nyebutnya kan titipan. Ya. Mesti dididik dengan baik. Ya. Lebih nih biar empat gepat titipan semuanya. Bukan yang atu doang milik dia, empat-empatnya titipan. Iya. Nah, itu mesti apa namanya dijadikan sebagai jalan ibadah kepada Allah itu. Nah, jika orang yang sudah sempurna rohaninya maka tersingkap. Gitu. Apa yang Allah berikan itu bukan Allah, itu anugerah. Meskipun itu ma'rifat. Justru orang dikasih ma'rifat melihat bahwa ternyata bukan dia. Kita dulu belajar mati-matian, mujahadah mati-matian, zikir mati-matian, menghormati guru mati-matian, apalagi qiyamul lail puasa mati-matian. Itu dulu perasaan kita, teh usaha kita. Nanti kalau udah ma'rifat, kasyful gitu, tersingkap. Ya Allah, kirain ma'rifat doang yang Allah berikan. Dari mula itu Allah pelihara, Allah jaga. Kalau Allah enggak pelihara, mogok udah di jalan, kagak sampai. Orang ngaji kagak pinter, enggak alim. Orang bertarekat kagak ma'rifat kalau enggak Allah pelihara. Waktu dalam perjalanan mungkin kita merasa bahwa kita rajin banget. Nah, ketika sampai fana, fana itu enggak ada pengakuan, enggak ada anak, enggak ada aku. Kata kiai dulu mah enggak ada isun. Itu hilang. Nah, ma'rifat ini, fana ini, suhud ini la yunalu bihilatin. Kemarin itu tidak bisa dicapai dengan tipuan apapun. Misalnya ada orang megang tongkat Sunan Tompel, bukan Sunan Ampel. Tasbih Sunan Boneng. Iya. Wah, ini lebih cepat ma'rifat. Kagak. Amal aja segitu besarnya enggak masukin surga. Yang masukin surga beradab kepada Allah. Udah itu. Itu rahmat. Ya, apalagi untuk ma'rifat. Enggak ada. Ya. Wah, barangkali keturunan Nabi, apalagi kalau tidak beradab kepada Allah, goblok. Ya. Kan banyak keturunan Nabi goblok-goblok. Karena merasa keturunan lebih tinggi daripada ilmu. Itu. Apalagi ma'rifat tuh, ilmu aja kagak punya. Dan dicarinya, bagaimana nyarinya? Enggak ada kecuali meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Seolah-olah kecuali dengan jalan tarikat. Baru dapat ma'rifat. Nah, baru hari ini apa? Wafihi. Maka di dalam fana itu, kembalinya ke situ. Di dalam fana, di dalam tersinggapnya, tutup. Tabdu fawaidul ma'arif. Apa tabdu? Nampaklah. Ya. Faidah-faidah ma'rifat. Faidah-faidah ma'rifat. Apa faidah-faidah ma'rifat? Apa namanya? Berfungsi itu sifat-sifat yang ada dalam dirinya yang mulai aktif. Dapat menyabari, dapat meridoi, dapat mentawakali, dapat mensyukuri, dapat memaafkan orang, dapat berbaik sangka kepada orang, dapat melupakan kesalahan orang, dapat memberi orang, dapat. Nah, itu namanya
fawaid ma'arif. Wa tadhharu, dan juga muncul al-lawaih, tanda-tanda lil murid wal arif, bagi murid dan arif. Ya, tanda-tandanya tanda-tanda panah. Makanya kan orang yang bertasawuf itu orang yang diumpamakan dalam menempuh perjalanan. Misalnya orang dari Surabaya pergi ke Jakarta. Kalau udah sampai Bekasi, mesti itu dikebut. Kenapa? Udah kelihatan tuh. Oh, Jakarta tuh. Ya. Tapi kalau masih di daerah Surabaya, itu masih berat banget tuh jalan. Waduh, 16 jam lagi kan gitu. Kalau udah sampai Cikampek aja tuh. Ya. Saya bolak-balik ke Jawa kalau pulang, aduh, begitu Cikampek, udah deket dah. Gitu. Iya. Nah, begitulah seorang kalau sudah mulai berjalan akan nampak tuh al-lawaih, tanda-tanda sampai, tanda-tanda ma'rifat, tanda-tanda kesempurnaan akhlak. Dan nampak juga hakikat di dalam hatinya. Ya. Nah, itu tuh hibatun minallah. Itu anugerah, sampai ditegesin lagi di sini tuh. Bukan hasil usaha kita. Orang yang ada duduk di tempat taat mesti bersyukur Allah dudukin di situ, itu anugerah. Sampai udah makrifat gitu tetap anugerah. Bukan hasil anggus-anggusan usaha kita. Jika belum sampai, maka ada pengakuan. Jika sudah sampai, maka fana. Nah, sekarang ibu-ibu nih dikasih sama laki itu emas sampai 100 ton. Mampus-mampus loh. Ini bener saya tanya nih bu, itu laki ngasih 100 ton. Boleh gak laki kawin lagi bu? Jujur saya tanya. Boleh pak. Lah dikasih 100 ton, kagak boleh juga. Mahal bener itu laki kalau gitu tuh pak. Tuh. Nah, ini namanya cinta kepada Allah bener, kagak pengen apa-apa. Dipuji ge kagak mau, surga kagak mau, kan wali kok begitu. Jadi bener ibu-ibu itu dikasih 100 ton ge enggak boleh lakinya kawin lagi. Boleh. Nah kalau boleh itu namanya bini mata duitan. Pengen emasnya doang, lakinya mau bodo amat sono pergi. Ya. Dalam kitab para wali selalu diumpamakan ke situ tuh sama Allah tuh. Itu kamu ibadah karena Allah apa karena apa yang diberi dibalas oleh Allah? Padahal maksud dia itu pendidikan tarikat agar apa yang dilakukannya sidik tawajjuh ilallah, untuk itu sebetulnya. Bukan kita kagak dapat surga lah, bahkan kata mereka man wajadallah wajada kullasyai. Itu tadi jawaban pinter. Kalau dikasih 100 ton boleh enggak suaminya? Kalau enggak boleh. Kenapa? Karena kalau dapat suami, dapat semuanya. Kalau dapat hartanya, mah kawin lagi berarti. Enggak dapat. Nah, tarekat itu mengajarkan kita agar dapat Allah. Apa maksudnya dapat Allah? Allah ngasih dirinya, yaitu ngasih sifat-sifat mulianya ke kita. Kita sebut akhlak. Kita sebut hakikat. Hakikat apa tuh? Hakikat kekuatan rohani yang dari Allah untuk melakukan ibadah dan menjalani hidup ini. Itu hakikat. Dan kita perlu itu. Itulah yang di dalam bahasa lainnya kita perlu Allah.
Hanya jalan tarekat yang bisa apa namanya? Yang bisa mendapatkan itu, enggak ada jalan lain. Nah, maka itu hibatun minallah. Itu ma'rifat itu hibah. Enggak ada. Wah, saya keturunan wali. Wah, saya udah ziarah 200 wali. Wah, saya udah enggak ada. Enggak ada trik apapun. Kecuali kun abdan lillah, akun rob. Kun abdan li, akun robbaklah. Gitu. Engkau melakukan untuk menjadi hambaku, dan aku akan menjadi Tuhanmu. Artinya, aku akan berikan kepadamu rasa pengaturanku, rasa bimbinganku, rasa penguasaanku. Dan itu dekat makanya sama Allah. Apa baik yang dia lihat, itu Allah yang melakukan. Nah, ini hibah. Makanya disebutnya mahbub. Para wali itu kan, para wali itu kan para kekasih. Wali itu wajan fa'il. Ya. Wajan fa'il itu maknanya boleh fa'il, boleh maf'ul. Seperti habib, boleh muhib, boleh mahbub. Nah, kemudian la tadfa'uha balwa. Ini tidak boleh ditolak. Kalau Allah mau ngasih fana, Allah mau ngasih marifat kepada orang yang sidik, enggak ada satu ujian apapun yang menolak itu. Enggak ada. Itu. Biar diuji sakit, biar diuji oleh Allah, dipermalukan oleh orang dan dijauhkan oleh orang, dan tetap tidak ada yang bisa menolak anugerah Allah itu. Dan wala tuhaqqiquha da'wa, dan tidak bisa diraih dengan sebuah pengaku-ngaku. Ngaku saya ini, saya itu, saya ini, saya itu hanya membangun mindset. Apa mindset, Bu? Membangun pikiran sendiri bahwa dia wali, bahwa dia begitu. Seperti apa yang dikatakan, itu kan ngaku-ngaku. Dan ma'rifat tetap enggak dapat, meskipun ya, kita mengaku keturunan wali kelima, belum, kalau delapan katanya udah habis kan, sampai ketujuh katanya, oh masih keempat, enggak bisa. Atau wah, saya ketemu Nabi Khidir di Laut Selatan. Padahal Nyiroro Kidul, bukan Nabi Khidir. Wah, saya ketemu Syekh Abdul Qadir Al Jilani tiap malam. Enggak ada yang bikin ma'rifat kecuali Allah memberinya kepada orang yang hidupnya untuk Allah. Itulah siratul mustaqim, jalan atu-atunya yang lurus. Ya. Nah, ini orang mengaku wakil ini banyak, Pak. Di mana-mana ada, karena nafsu seragam. Enggak ada konferensinya juga, enggak ada rapatnya juga, bunyinya sama. Ditulis berabad-abad dalam buku. Dan terjadi di mana-mana sampai sekarang. Kecuali dia dalam kesidikan kepada Allah hatinya, maka sembuh. Nah, ini ya, fana, ini syuhud, ini ma'rifat. Maka kata Imam Abdullah Al-Haddad, Habib Al-Haddad, dalam kitab hikamnya itu, ya, ada orang mengaku-ngaku, orang bodoh tertipu, tapi tidak kami, kata
Sidi Habib Al-Haddad. Karena mereka punya tarbiyah ruhiyah. Ya. Punya taujihan dari para aulia. Atau kalau para wali memang mereka punya hakikatnya. Faman talabahu. Barang siapa yang mencarinya, mencari makrifat, mencari syuhud, mencari fana, mencari kasbul ghita tadi. Bi ghairi muqaddimatihi, tanpa dengan permulaannya, tanpa ada rasa takut, ya, tanpa melakukan ibadah yang ditujukan untuk Allah. Itulah mukadimahnya tuh, minat taqwa wal istiqomah ala ayati. Mukadimah taqwa, mukadimah istiqomah. Ya istilahnya begini, kalau orang pengen ke Jakarta dari Surabaya, kalau enggak mobilnya dijalanin, terus diinjek gasnya dan memang menuju jalan ke Jakarta, kagak nyampe pak. Udah jalan, gek, kalau mampir di rest area ada janda berhenti di situ, make kawin, udah berhenti ke Jakarta, kagak nyampe. Karena ada dulu orang dagang ke Sumatera, rupanya nggak pulang. Pas lihat ada bininya di sono, di mana? Di Tenggerang lah, kagak sampai ke Sumatera. Itu perumpamaannya begitu. Enggak sampai. Dia berhenti di pengakuan. Soalnya kalau orang sampai, fana. Hilang pengakuan. Bahkan kalau mau ngaku itu wali, anallah, katanya begitu tuh. Kan serem tuh jadinya. Saya semuanya dari Allah, itu maksudnya sebetulnya, cuma dipotong. Karena orang kalau demen kan, aku engkau, engkau aku. Gencet. Jadi satu kan bukan. Itu sakingku dekatnya. Nah itu ya. Kalau enggak ada tanda enggak mukadimahnya, enggak. Apalagi mukadimah itu wa tarjarrud anil khalaiq bimarratin, dan melepaskan diri, memurnikan diri dari makhluk. Berbuat kebaikan tujuannya, motifnya, dorongannya bukan orang, tujuannya bukan orang. Ibu-ibu nih ngaji, tujuannya apa, dorongannya apa? Kalau dorongannya makna diajak, pasti ngajak kagak pergi lagi. Nah itu jangan orang. Ini amal ibadah itu ngaji. Mesti kita niatkan ibadah. Nah itu namanya tajarrud anil khalaiq. Nah kalau tidak melalui mukadimah-mukadimah ini, lam yanal min hudarotan, kagak dapat darinya seujung kuku pun, katakan daroh itu. Enggak dapat pisan. Ya. Wa man tawajjaha, ditendaskan lagi, barang siapa yang tawajjuh, artinya menuju kepada Allah, ya, menuntutnya, ya, barang siapa yang berusaha litolabihi, untuk menuntutnya, bi ghairi dzalik, tanpa semua itu, tanpa ada rasa takut, tanpa membetulkan amalnya untuk Allah dan memurnikannya dari orang, lam yahsul minhu ala ghairil mahalik, yang tidak mendapatkan, yang didapatkan nanti kehancuran, hancur iman, hancur akhlak, hancur ibadah, ya. Udah bertarekat lama tuh 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, akhirnya hancur. Dihancur oleh akhlaknya, dihancur oleh pengakuannya, dihancur oleh. Kena perjalanannya.
Walakin man talaba tahaqquqa bil kamali. Tetapi barang siapa yang menuntut at-tahaqquq bil kamal. Ini istilah ringkasnya. Orang yang beramal baik, beribadah baik, ditujukan untuk Allah, maka Allah akan memberikan kesempurnaan sifat-sifat mulia ke dalam jiwanya. Maka dikatakan talabat tahaqquqi bil kamal. Man talabat tahaqquqa bil kamal, barang siapa yang mencari tahaqquq, peraihan kesempurnaan, wajada fi sadaqihi al jawahir wal laali. Sodap, sodap itu anu Pak, kan ada mutiara di laut tuh ya. Mutiaranya kan di tengah. Ininya apa namanya nih? Kerangnya. Ada yang bilang tamnya. Ya, itu sodap ini. Wajadapi sodapihi, maka dapat di kerangnya, di ketamnya mutiara-mutiara itu. Ma'rifat, ya, suhud, kesempurnaan akhlak, paham, dapat. Nah, orang yang diberikan sifat-sifat Allah ke dalam rohaninya itu seperti pemberian dipinjamkan. Maka sifat, namanya sifat kita, ya, sifat kita, kayak kita demen sama bini tuh, itu kan sifat kita, kita pinjemin ke dia. Itu cinta tuh. Kata laki, ya, saya cinta, ya, kepadamu. Benar mah sifat kita, kita pinjemin apa? Sifat memperhatikan. Kan kita gak bisa memperhatikan dewek. Kita kasih, diperhatiin sama bini. Itu kan sifat yang kita pinginin. Kita kasih ke dia. Maka dia mencintai suaminya dengan cinta suaminya. Pengen makan, tinggal teriak. Makan mah. Wah ilah. Setrika baju saya. Tidurnya. Minta kopi. Lah begitu. Makan sendok sana Pak. Gitu. Saya suruh makan sendok katanya. Masuk ke dapur sendok makan gitu. Lah iya lah kan enggak jadi tuh cintanya tuh. Berantem lah gitu, gara-gara berantem tuh itu, Bu. Iya, laki suruh makan sendok lu berantem. Coba kalau kita ambil sifat dia dan kita berikan ke dia, sebaliknya nanti akan. Itulah yang mengatakan aku engkau, engkau aku. Ini selalu dijadikan perumpamaan antara hamba dan Allah. Inilah orang syuhud, inilah orang ma'rifah. Dia diberikan sifat Allah, maka dia mencintai Allah dengan sifat Allah. Seperti itu, bahkan lebih dekat lagi tuh Allah. Lebih dekatnya seperti apa ilustrasinya? Ibu ngaca di depan cermin. Iya enggak? Terus merah-merahin bibir tuh sama menor-menorin pipi. Sampai itu kaca ngikut kagak? Lah ngikut ilok pas lagi ibu-ibu ngonyong dia mangap. Dia lari meren. Iya kalau laki sama bini makan bisa aja tuh. Enggak make sifat kita, enggak jadi cermin kita. Kata kita minta apa, minta dibikinin apa kopi, dikasih air dingin, bikin apa dewek, lah kan enggak jadi tuh cerminannya tuh. Nah, hamba ama Allah lebih jamak lagi tuh. Lebih apa jamak tuh? Maka ilustrasinya seperti dia dengan gambar dia di cermin itu. Ya. Ibu-ibu digoyang-goyangin pantatnya, goyang pantatnya di kaca.
Iya. Begitulah kalau sifatnya udah ditaruh ke sini, maka ngikutin Allah aja. Itu namanya fana. Malu itu nyebut anak aja itu malu. Makanya ucapan orang sufi, man qala ana man Allah masyaallah. Ana yurisul ana, katanya begitu. Artinya orang yang merasa aku capek, letih. Tapi kalau orang memang sudah ditanganin oleh Allah, dia ngedanginin lagi, udah nyaman. Itulah fana. Nah, itu kita perlu sifat-sifat mulia di hati untuk hidup nyaman itu. Itulah namanya penanganan Allah. Disebutnya al-inayatul ilahiyah. Dan itulah yang menimbulkan fawaidul ma'arif, makrifat tadi di atas. Dan ini hanya dengan cara bertarekat. Cara bertarekat itu begini, Pak. Oh, berarti saya mesti masuk tarekat. Oke. Tarekat itu orang yang membetulkan ibadahnya, hidupnya untuk Allah. Udah, jangan masuk tarekat. Itu aja. Kalau jujur, dia akan menghadapi ujian dari Allah itu nafsu. Kalau jujur, mau enggak mau, kalau dia enggak pengen, dia enggak mau, Allah datangkan kepada dia pembimbingnya, gurunya itu. Ya. Kalau enggak sidik, Pak, orang udah masuk tarekat, dia kagak ngerti. Enggak berguna pembimbing itu. Karena enggak sidik. Tapi jika sidik, enggak pengen, enggak, tetap dihadirin oleh Allah. Ya kayak orang kok nggak mau kawin. Lah kalau udah waktunya mah, perempuannya udah cakep, misalnya, ya udah cakep, pintar, baik, nerima lagi apa adanya. Ya. Laki-laki itu bagian bang nggak punya apa-apa gitu. Laket deh. Kawin juga artinya mau enggak mau tuh. Itu iya, dia dicarilah kalau belum jodohnya mah belum dapat gitu. Nah, ini itu jalan tarikat tuh, itu namanya tarikat. Kalau zikir mah itu motivasi dari guru. Kalau pengen cepat, ayo. Payatayyanu 'alal murid, maka nyatalah ke atas murid. Ya kalau begini caranya, ya artinya kalau tarekat itu adalah orang dari mukadimahnya benar, perjalanannya benar, dan itu adalah hibah dari Allah, bukan usaha kita, bukan trik-trik yang kita lakukan dan lain sebagainya. Maka kalau begitu mah paya ta'ayyanu 'alal muridi an yaqta'a 'amalahu 'anit tasawwuf lil futuhi bil kulliyah. Kalau begitu, atas murid wajib bagi murid untuk memotong kepengennya, angan-angannya. Dari apa? Dari keinginan putuh secara total. Jangan pengen putuh. Jangan pengen kepada pemberian Allah, pengen Allah aja. Gitu. Apalagi orang bertarekat pengen kelihatan kayak satria. Kelihatan aneh, kelihatan unik. Itu enggak dapat. Itu berhenti di situ. Itu tadi tuh. Begitu jalan melihat di rest area ada janda cakep, berhenti di situ, udah dapat itu dah. Enggak sampai ke tujuan. Maka ada terjemahan yang saya terjemahkan perkataan Al-Imam Ibn Arabi di dalam Futuhatul Makkiyah. Di dalam bertarekat, berjalan menuju ke Allah, jangan pengen apa-apa.
Ini terjemahan bebas banget. Jangan pengen apa-apa dan jangan ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, bikin jangan ada apa-apa. Ini begitu lagi zikir banyak. Wah, ada angin datang, Mas. Waduh. Ini kayaknya ini. Enggak usah dilayani, itu suara nafsu. Atau ada kratak-kratak di atas. Wah, ini pertanda apa ini? Enggak ada. Itu takhayulan. Itu kekosongan jiwa dari nur makrifat. Makanya dia cari-cari itu satu sesuatu yang unik. Enggak ada. Sebelum sampai di Allah, ya, enggak ada lagi yang diinginkan. Nah ini, kalau tahu begitu, oh, berarti orang di tarekat itu jangan pengen apa-apa, jangan pengen terbuang, jangan pengen makan beling. Jangan. Ya. Maka banyak orang bertarekat supaya menarik muridnya diiming-imingin dengan faedah-faedah doa. Ini kalau baca hijib ini, waduh. Ya. Begitu orang melihat kamu itu, wah, segede raksasa, serem. Itu habis Pak diberantas sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebetulnya. Habis diberantas sama Al-Imam Syaroni. Dan habis diberantas oleh Imam Ahmad Jarrah. Ini tiga tokoh di abad yang berbeda. Paling bengis kalau kata kita sama istilahnya. Untuk membetulkan perjalanan aulia itu. Dari segala gangguan. Wayak surul masalah. Ya. Dan memperbanyak permintaan, enggak ada minta apa-apa. Orang berjalan tarekat itu enggak minta apa-apa, mintanya Allah doang. Makanya ada hadis begini. Ini hadis qudsi. Man syaghalani dzikri an mas'alati ataituhu aktsara mimma u'ti lisailin. Orang yang sibuknya berzikir kepadaku, mengingatku, dari meminta, dia aku beri lebih banyak dari yang meminta. Pinter gak para wali itu? Eh, kata para wali, udah jangan meminta, puji aja. Waktu kalau saya ada hajat, wah ilah, kata dia mah pinter banget. Yang bikin, yang numbuin, yang ngasih kita ada hajat itu siapa, Bu? Wah iya. Emang doa itu ngasih tahu Allah? Ya Allah, ini ada hambamu di ujung kampung itu sedih banget, ya Allah. Tahukah engkau, laki saya kawin lagi. Samber gledek, ya Allah. Sadis memang itu doa. Lah tahu, Bu, itu takdir Allah. Wah iya. Bahkan kata orang sufi nih, kata para wali nih, kalau timbul kebutuhan, keperluan, itu utusan Allah, bahwa Allah mau bagi. Wah iya, dapat lah iya. Lagi dengan orang dapat, Allah ganti dengan menghapus dosa kamu. Bahkan Allah ganti nanti pemberiannya di akhirat. Saya tanya, Bu, kita punya keinginan, ya, nggak dikabulin sama Allah. Allah ganti dengan dihapus dosa kita atau disimpan sama Allah untuk akhirat. Pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, Bu. Jawab, Bu. Hah?
Hilang. Jangan jawaban diplomasi, jangan jawaban akal-akalan. Pengen kita nak nih. Ya, pengennya mah tiga-tiganya. Itu kabar gembira dari Nabi, itu hadis. Makanya para wali enggak ada susahnya kalau enggak kekabulan udah. Kalau dia sedih ngelihat anaknya, ngelihat istrinya kagak sabar. Aduh. Nah, ngelihat anak istrinya bukan wali kapan? Kata anaknya, wah itu wali sedih juga. Nah itu mah sedih buat lo. Iya. Bagaimanapun ada bahasa riahnya. Aduh anak. Dianya mah kagak ngapa-ngapa. Dan itu yang tidak bisa kita rasakan jiwanya itu. Karena kita gak punya jiwa itu. Nah, karena dia enggak minta apa-apa. Bahkan kisah tentang dan nasihat tentang tidak minta apa-apa itu banyak banget di dalam kitab tasawuf itu. Saya aneh dah kalau orang tarekat enggak ngaji. Gimana dia tahu adab? Hanya ada dua cara. Ima kuasai ilmunya. Ima betul-betul sidik kepada Allah, dia ada dalam genggaman bimbingan Allah, selamat. Kalau tidak, udah enggak ada perlindungan Allah, goblok lagi, enggak tahu apa-apa. Bagaimana itu? Dan perjalanan menuju kepada Allah itu enggak selancar jalan tol, maka diumpamakannya seperti lautan. Asy-syari'atu kal safina wa tariqatu kal bahr. Coba jalan di laut. Ah, itu maksudnya. Walaysa dzalika mana? Wa ana wa yaj'ala an nasba qalbi. Nah, maka tadi payata'ayyan 'alal murid. Satu, anyaqa'a amalahu. Kedua, wa yaksiril mas'alah. Nah, wa yaj'ala nasba qalbi. Dan jadikan yang menjadi, jadikan patokan hatinya. Jadikan patokan hatinya itu apa? Talabal istiqamah. Meminta, menuntut, mencari istiqomah. Itu yang dicarinya tuh. Makanya orang tasawuf itu selalu bicara istiqomah, istiqomah, istiqomah. Istiqomah bukan berarti diam bae di kampung. Saya cari bukunya enggak ada satupun yang maknanya begitu. Kalau ada yang berpendapat satu aja dianggap itu ikhtilaf. Enggak ada. Bukan diam bae di rumah. Kalau diam bae di rumah mah itu istri koma. Istrinya marah-marah mulu jadi. Istri koma itu sidik tawajuh. Istri koma itu al-iqomah, iqomatul qalbi lillah. Menjejekkan hati untuk Allah, jangan biluk sana biluk sini. Itu istiqomah. Wa kamalil ubudiyah, dan kesempurnaan sifat kehambaan. Ya itu tarekat sebetulnya mah. Itu yang jadi patokan hatinya tuh, nasba qalbi. Nah, lalu ada amalan yang perlu dilakukan, kata Imam Zaruk. Walaysa dzalik. Dan untuk menjadikan patokan hati, mencari istiqomah saja dan menyempurnakan sifat kehambaan. Ya.
apa makna kamalul ubudiyah? Saya ingin terangkan sedikit. Ya. Ada dua penggunaan istilah dalam tasawuf. Ada istikmalut taqwa. Ketika kita menemukan satu istilah dalam kitab tasawuf, istikmalut taqwa, ini secara realnya adalah melakukan ketakwaan ibadah untuk Allah, maka konstruksi takwanya semakin sempurna. Konstruksi takwa itu adalah bangunan rohani. Itu sifat akhlak mulia. Itu istilah. Istilah yang kedua, kamalul ubudiyah. Kesempurnaan kehambaan, bukan kamalul ibadah. Kalau kamalul ibadah, menyempurnakan ibadahnya agar rukunya benar, sujudnya benar. Tapi kamalul ubudiyah, sifat-sifat rohaninya, khusyuknya, ikhlasnya, ridhonya, sabarnya, itu kamalul ubudiyah. Dan itulah tarekat. Walaisa dzalika, dan itu tidak ada illa, kecuali bitahqiqit taqwa, meraih takwanya bil wara'i, dengan wara. Ketika dia beribadah, ketika dia beramal soleh, diiringi dengan wara, baru jadi tuh. Ya, baru jadi tuh rohaninya, ibadahnya itu menjadi pembahan bangunan rohani. Baru jadi. Kalau enggak jadi. Apa wara? Ya. Wara itu meninggalkan sesuatu yang tidak jelas hukumnya, yang tidak jelas manfaatnya, tidak jelas halalnya, yang tidak jelas faedahnya, ditinggalkan, itu wara. Misal tentang waktu, coba perhatikan waktu hidup dari pagi sampai tidur. Ya, banyak yang kita gunakan, banyak taat apa kagak? Atau begini, berada di satu tempat, isinya taat apa kagak? Artinya begini, kita berada di satu tempat nih, ini ada manfaatnya apa kagak? Itu yang penting. Untuk akal, untuk hati, untuk agama, kalau enggak ada, udah. Ya. Ibu-ibu ngumpul ngerumpi, kan enggak ada bedanya itu. Itu ada jadwalnya itu. Nah itu kan tidak warok namanya dalam urusan penggunaan waktu. Tidur kebanyakan, tidurnya gak manfaat, itu tidak warok. Makan kebanyakan tidak berguna untuk kesehatan, tidak warok. Ngomong apa baik di tempat ngaji, ngomong baik, itu gak warok. Ya, itu tandanya gak warok. Gak bisa itu, bibir di gigit dulu tuh, doble deh ngomong, itu tidak warok. Ya, dan harta orang atau harta, nggak tahu hukumnya halal apa haram, nggak tahu, bukan tidak haram, nggak tahu, tidak mau ngambil, itu tidak, itu warok. Kalau ngambil tidak warok. Ya, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak jelas hukumnya, itu takwa itu. Kalau takwa ini di atas, mau ditaruh di atas, kakinya itu warok.
Ini takwa baru bisa lurus kita bawa ke Allah. Summa tashih al-istiqamah. Nah yang kedua kan ketika kita ibadah kita tujukan kepada Allah itu kan istiqamah. Istiqamah itu bil ittiba'il syara. Harus ikutin syarat. Meskipun istiqomah banget, artinya ibadahnya untuk Allah banget, itu istiqomah. Tapi kalau yang dilakukannya melanggar syarat, enggak jadi, Pak. Katanya Sunan Kalijaga jadi wali karena taat sama guru nungguin tongkat di pinggir laut sampai enggak sembayang-sembayang. Kan kelihatannya itu kan ikhlas banget, tapi itu melanggar syariat. Enggak bisa. Enggak ada. Kalau emang benar terjadi, yang salah bukan Sunan Kalijaga, tapi Sunan Bonang yang nyuruh muridnya begitu. Bahkan berarti itu bukan Sunan Bonang, itu pasti Sunan Boneng. Enggak ada. Nih, ulama di Jawa enggak ada yang berani tuh mengatakan begitu ngeritik. Enggak bisa, Pak. Ini zaman sudah kudu tegas-tegasan. Kasihan generasi nanti ya, tidak mendapatkan yang baik-baik, yang buruk-buruknya juga dari pemahaman yang salah. Ya. Maka kewajiban untuk mengembalikan segala sesuatu, menimbang-nimbang segala sesuatu berdasarkan syariat dan akhlak, baru kita berikan kepada generasi yang akan datang. Ya, karena kita ya orang berjualan kalau kagak untung ngapain, Pak? Ya, jualan rugi terus, diem be. Ya. Nah, kita berdakwah menciptakan generasi yang baik. Kalau tidak tercipta, ngapain baik? Summa at-tajridu. Kemudian memurnikan ibadah itu dari segala tujuan apapun, itu tajrid, murni. Bagaimana dengan apa kita untuk memurnikan itu? Bi rafil himmati anil makhlukin. Meninggikan semangat kita itu bukan kepada makhluk. Semangatnya untuk Allah. Itu. Nah, orang yang semangat yang enggak untuk Allah. Ya. Yang ngaji ibu-ibu itu sedikit lemes. Ya. Itu semangatnya kena banyak. Kalau dikit, nah itu terganggu kan dengan makhluk. Ya. Atau ustaz, amplopnya tipis. Ya. Ustazah, amplopnya tipis, udah semangatnya turun. Itu tidak tajrid. Kan tipis banget amplopnya. Buka dulu kali dolar. Ya. Wah, ini tebel. Enggak tahu 2000 mulu tebel. Ya. Wa ta'alluqil qalbi bi rabbil alamin, digantungkan hatinya kepada Tuhan. Itu namanya himmah aliyah. Himmah aliyah. Nah, ini tadi satu apa ya? Satu penjelasan bahwa orang yang bertarekat kudu mulain dari situ dan berjalanannya kudu begini tadi itu. Caranya begini, begini, begini. Ini apakah kita jalan sendirian? Ya. Diterusin wala yatimmu dzalika. Dan semua itu tidak akan terjadi, tidak terjadi. Illa bisuhbati syaikhin, kecuali dengan disuhbai, disertai seorang guru yang nasih, yang memberikan nasihat. Atau kalau enggak bisa ngejadiin guru,
Karena kalau kepada guru itu mesti punya adab yang tinggi. Kalau adabnya enggak dijaga, enggak jadi. Au akhin salih, jadiin teman. Kalau bahasa Arab itu saudara. Ya, maksudnya kalau secara realnya kawan. Sahabat gitu. Tarji'u ilaihi, yang menjadi rujukan. Ya. Bima tabqa wa tazar, dalam semua urusan lah. Ya. Dalam segala apapun. Li'annal insana mubtaliyun bi nafsihi wa bi hawahi qad kuhir. Karena manusia itu diuji oleh apa? Oleh nafsunya dan hawanya, dan dia kalah. Jadi Bu, Allah kan nyuruh ibadah, Allah nyuruh beramal. Karena aku, kata Allah, itu kan kalau sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua ibadah apa aja, bahkan hidup dan matimu, kan ini urusan hidup. Di rumah, dalam pekerjaan, lillah. Nah, ketika kita ingin beribadah lillah, Allah udah naruh musuhnya yang mengganggu, yang menghalangi, yang membuat kita berat, yang membuat kita enggak lurus, jadi bengkok, bukan untuk Allah, untuk apa baik? Nafsu. Nafsu. Gitu. Ngaji juga, ngaji kepada sesama, tidak ada bimbingan, ngaji nafsu. Ya. Karena nafsu condong sama nafsu. Nah, itu ujian kita tuh. Dan kita kalah. La yumkinuhu, kita berhenti di sini. La yumkinuhu insafuhu, ini tidak disadari. Minha, dari semua itu, bima mujarradi nadharihi bi umumi aqwatihi, sekedar merenungi sepanjang waktu hidupnya. Ya, enggak bisa. Nafsu itu enggak bisa direnungi, wah ini enggak boleh ini, enggak bisa. Mesti ada upaya untuk melakukan perlawanan. Ya. Lalu kita perang, ada musuh, bagaimana caranya ya, gua lari kemana, enggak bisa. Mesti kita pelajari kekuatannya, cara melemahkannya, dan kita sendiri melatih kekuatan untuk menjalaninya. Kenapa di tarekat ada puasa, ya, ada zikir banyak, ada qiyamul lail, itu membangun kekuatan. Ini orang bertarekat puasa, urusan hidupnya enggak diurusin. Di rumah tangganya, di itu, ini tidak bertarekat, Pak. Demi Allah dan Rasul. Bukan itu tarekat. Puasa ini diukur. Lama-lama. Ini bukan mujahadah, namanya mukabadah. Memperletih diri, tujuannya untuk mensucikan. Gagal, bukan mujahadah itu. Itu mukabadah, seperti yang dilakukan oleh agama lain. Ya. Jadi orang suci, enggak kawin, enggak makan daging, enggak makan itu. Itu mukabadah. Lama-lama enggak punya kehalusan jiwa rohani, jadi mukabadah. Ngakunya wali padahal dukun. Kan buka badak itu dah. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya. Kita memahami, ya saya sendiri dulu memang begitu melihat fenomenanya. Pas diakurin sama buku, lah orang akur. Diakurin sama ucapan orang yang sahih minas salihin wal arifin. Enggak sama. Itulah tasawuf yang menjadi tradisi, tasawuf yang ya, menjadi takalid. Ya.
yang formalitas saja. Illa bihakimin, meskecuali dengan ada hakim pemutus perkara. Tangkadu ilaihi, yang kamu tunduk kepadanya. Bima hiya bihi, dalam segala urusannya. Fi jami'i sa'atihi, dalam seluruh hidupnya. Mesti ada yang memberitahu, ini salah, ini bukan itu, ini. Enggak bisa kalau tidak. Ya. Kan begini, orang tidak cukup punya niat betul, tetapi perjalanannya, perbuatannya betul enggak menurut syariat. Itu dua-duanya. Ya. Tidak bisa. Sekarang orang pergi ke masjid, niatnya nyolong sendal, lah kan enggak jadi tuh. Ya. Atau niatnya sembahyang, perginya ke bioskop, lah enggak jadi. Niatnya betul, pasti mengundang kebaikan. Bahkan bukti niatnya baik, mesti perkataannya, perbuatannya akan sesuai dengan syariah. Sehingga ada dalam hikmah perkataan orang wali, niatlah baik kepada Allah, selanjutnya Allah akan memberikan jalanmu, meskipun enggak ada kitabnya. Ketika kita belum mempunyai niat yang betul-betul mulus, pahamilah agama itu, pahamilah Tuhan itu, pahamilah hidup itu. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.